Oke, nah sebelum saya mengajarkan cara menyeting di Windows 8, saya coba ajarkan dulu bagaimana settingan di Android. Nah, mungkin teman-teman juga pakai smartphone atau tablet. Nah, yang berbasis OS Android. Malam, Sri Winarni. Nah, nanti semuanya juga coba perhatikan. Kemungkinan nanti bisa ketik Mandarin juga memakai smartphone atau tablet. 这样可以吗? Malam, Rianti. Halo. Nah, sekarang saya mulai. Sudah siap semua? Ayo, responnya. Jangan-jangan semua lagi tidur atau ketiduran. Oke. Nah, step yang pertama. Nah, jika di sebelah Anda, teman-teman semua ada handphone atau mungkin ada tablet yang memakai Android. Nah, coba ikutin. Oke. Nah. Yap, mengetik pakai HP. Nah, biasanya di interface dari Android, nah kan ada kotak-kotak yang tempat untuk mengetik tuh. Baik kita ingin mencari sesuatu atau ingin mengetik misalnya message, pesan, mengirim pesan, ataupun Facebook. Nah, kita kan diberi kotak ini untuk menginput tuh. Ya, baik maupun di browsing ataupun di interface tertentu, mungkin di apps tertentu, APP tertentu, atau mungkin di Androidnya sendiri yang udah bawaan. Nah, boleh memilih ketika kita mengetik, kita menekannya dan ditahan, misalnya di quick search box ini. Di quick search box ini, kita bisa menekannya dan menahannya. How? Nah, ketika kita menekan atau menahan, kita akan keluar bentuk kotak seperti ini. Nah, disinilah kita bisa memilih Android keyboard settingnya, settingan keyboardnya seperti apa, dan juga input methodnya seperti apa. Nah, selain itu kita juga bisa memilih menekan dan menahan tombol 1, 2, 3 di bawah ini. Nah, setelah kita tekan dan tahan beberapa detik, maka akan muncul kotak seperti ini. Nah, ketika sudah muncul, maka akan ada pilihan bahasa. Misalnya kita pilih input method. Nah, ada tiga pilihan. Pasti ada yang pilihannya bahasa Mandarin. Kalau misalnya kita beli handphonenya di Taiwan. Bener nggak?
Coba ada yang ngikutin? Ya, Chinese keyboard. Nah, nggak apa-apa. Mungkin nanti ya, mungkin HP-nya mungkin lagi dicas, mungkin bisa lihat dulu. Nanti setelah HP-nya udah bisa dipakai, bisa coba sendiri. Oke. Ya, ini yang HP atau tablet yang memakai Android. Oke. Nah, setelah dipilih Chinese, misalnya Chinese keyboard. Nah, biasanya sudah bisa mengetik dengan Mandarin. Tinggal dipilih saja bahasa yang diinginkan. Nah, atau misalnya di sekitar interface dari Android akan terlihat di sudut ini berbentuk suatu icon yang berbentuk keyboard atau suatu simbol. Nah, yang bentuknya seperti ini. Nah, ketika kita mengetik, kita bisa memilih metode input yang kita inginkan. Ini alternatif yang lain. Nah, setelah pilih, nah di sini bisa pilih yang Inggris, yang Pinyin, dan lain-lain, dan Cuing. Nah, ketika kita ingin mengetik Cuing, maka kita akan harus memilih Cuing. Cuing Surufa. Nah, ketika kita ingin menulis Pinyin, maka kita memilihnya Chinese Pinyin. Nah, jika Chinese stroke itu lebih susah karena kita mengetik Mandarinnya itu sesuai dengan guratan-guratan. Jadi, lebih baik kita pilih yang Chuying atau Hanyu Pinyin. Oke. Nah, jika sudah bisa, berarti sudah bisa ketik po-po-mo-fo. Nah, ada juga alternatif yang lain. Kita bisa menekan tombol spasi yang panjang ini dan ditahan. Nah, jangan yang Changjie. Changjie juga susah karena Changjie itu menulis karakter Mandarin dengan radikal. Karena teman-teman masih belum belajar radikal, maka lebih baik jangan memilih Changjie. Lebih bagus memilih Cuying karena kita sudah belajar Cuying. Atau Hanyu Pinyin karena kita sudah belajar Hanyu Pinyin. Setidaknya minimal kita bisa dua. Cuying Fuhao dan Hanyu Pinyin. Oke, ini salah satu alternatifnya juga. Nah, atau juga kita boleh menekan tombol bumi. Nah, ketika kita tekan tombol bumi, kita juga dapat memilih bahasa cara input. Oke. Ya, bola dunia.
atau Globe. Oke. Okay. Nah, ini tuh cara setting ya Android. Nah, untuk cara setting yang di Windows 8. Nah, sebenarnya cara settingnya hampir mirip dengan Windows 7. Bedanya cuma sedikit. Nah, teman-teman yang memakai Windows 8 coba tunjuk kaki. Tunjuk tangan. Oke. Oke. Nah, disimak dengan baik-baik dan ikutin ya. Nah, jika satu langkah tidak jelas, harus segera beritahu saya. Nah, supaya semuanya bisa ikutin, ya. Oke. Nah, saya akan menjelaskannya secara pelan. Nah, step yang pertama sama. Nah, jika settingan Windows 7-nya memilih gambar Windows. Nah, yang Windows 8 itu biasanya bentuknya seperti ini. Lebih canggih. Nah, dia memiliki bar yang hitam, taskbar yang hitam. Ketika kita ngeklik ini step yang pertama ya. Ini fungsinya seperti tombol gambar Windows pada Windows 7 yang berbentuk jendela. Contoh lemah. Kemudian pilih setting. Setting itu berbentuk bulat seperti ini yang bergerigi. Nah, ketika setelah memilih setting, maka kita akan melihat kotak warna biru ini. Nah, pada kotak warna biru ini sama kita harus mencari control panel. Oke. Ya, yang paling bawah. Step pertama yang paling bawah. Step kedua juga yang paling bawah. Nah, step ketiga pilih pilihan nomor 2. Control panel. Oke, sudah. Siapa yang belum? Step 1 2 3 ini. Nah, kita akan mendapat kotak yang seperti ini. Ketika kita telah memilih control panel. Oke. Sama, kita pilih bola dunia dan jam dinding. Nah, kita klik add a language, memilih sebuah bahasa. Di samping ini yang digaris bawahi. Ya, sudah semuanya. Ada yang masih belum menemukan? Udah. Gak apa-apa, simak saja. Nanti kalau misalnya sudah ada laptop, nah sudah bisa settingnya. Oke. Ayo. Belum. Nah, belum itu karena ada masalah di mana, coba disebutkan supaya nanti saya bisa bantu jawab. Ya, coba diikutin dulu. Kalau misalnya udah disetting, coba lihat dulu
juga sambil belajar juga. Nanti mungkin bisa setting sendiri. Oke, sudah add a language. Nah, ketika kita telah menekan memilih add a language, akan muncul seperti ini. Windows yang seperti ini. Nah, kita pilih langsung add language. Memilih bahasa. Nah, ketika memilih bahasa, akan muncul beberapa bahasa yang bisa dipilih. Nah, kita pilih yang Chinese tradisional. Ya, kita pilih yang Chinese tradisional. Ayo, semuanya udah bisa, udah sampai sini, step yang ketiga. Nah, siapa yang belum? Tunjuk kaki. Oke, lemot. Nah, tak tungguin. Siapa yang sambil FB-an? Nah, saya nggak bisa sambil FB-an nih. Kalau saya sambil FB-an, kerekam FB-nya nanti. Lagi ngetik apa? Ya, bagus. Pilih Chinese tradisional Taiwan. Karena kita berada di Taiwan. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang Hong Kong, ada yang Macau. Nah, kita pilih yang Taiwan. Jangan pilih Hong Kong dan jangan pilih Macau. Nanti jadi bingung. Oke. Sudah ketemu Taiwan. Nah, udah pilih Chinese Taiwan. Nah, ketika kita ingin memilih jenis input, inputnya kan ada dua tuh, Suying Fu Hao dan Han Yu Pinyin, kita boleh milih options. Yang di bahasa yang kita pilih, yang tulisan warna biru di sebelah kanan, tuh boleh dipilih. Oke, udah ketemu. Gak apa-apa, kalau misalnya loadingnya agak lama, gak apa-apa, ditungguin, sabar ya. Nah, setelah kita tekan option tersebut, kita akan bertemu dengan si add and input method, si input method. Cara input, metode input. Ya, juga bisa tambahin bahasa yang lain. Mungkin bahasa Jepang, bahasa Korea. Bisa, biasanya sih bisa sih. Nah, sudah add an input method. Nah, kita akan memilih Popomofo yang tuh sudah kita pelajari dengan simbol
Wah, ini. Nah, jangan pilih Changjie, jangan pilih Tai, jangan pilih Arai. Karena ini tidak cocok bagi kita yang sebagai pemula, ya. Nah, input metodenya di sini. Yang kecil. Di sini ada input metode input. Nah, pilih yang warna biru, add an input method. Udah, oke, sip. Oke, sip. Pilih yang Microsoft Pomodoro. Nanti setelah pilih, kemudian klik add di bawah. Sudah ditambahkan. Udah. Oke. Sudah add. Tulisannya apa dong kalau bukan Popomofo? Jadi serem nih. Ya, new phonetic juga bisa. Bukan Popomofo, new phonetic juga bisa. Mungkin beda komputer beda. Tergantung versi dari Windows 8-nya. Hah? Jadi Romo Bopo. Setelah diklik, dia akan berwarna biru. Kemudian kita jangan lupa klik add untuk menambahnya. Sudah. Yuhu. Yuhu. Ada yang di sini, ada yang masih melek matanya, yang sudah tidur. Udah bisa, Tia. Sudah berhasil. Oke. Sip. Belum. Nah, masalahnya mana? Wah, ini ada yang udah bisa ketik nih. Beri satu tepuk tangan. Oke. Tenang
Tenang, itu belum. Nanti saya ajarkan bagaimana cara merubah cara input, oke? Okay? Nah, bagi... Nah, saya akan lanjutkan. Nah, kita akan melihat taskbar yang di bawah. Masih ingat? Nah, di sini nih. Di sini kan ada jam. Nah, pas di sebelahnya ada ing, ENG. Artinya Inggris. Nah, kita harus memilih input method yang sudah kita ini yang sudah kita masukkan input add. Nah, ini seharusnya Chinese tradisional Taiwan new phonetic. Okay. Sudah. Nah, setelah itu sudah bisa ketik. Nah, ketika kita ingin mengubah ininya lagi, maksudnya metode inputnya lagi, kita boleh pilih language preference di bawah. Ulangi lagi step yang awal. Oke. Maksudnya yang belum bisa diklik itu di mana? Maksudnya di sini. Kok bisa? Gak mau jalan, mungkin lagi loading. Okay. Nah, ketika kita memilih ini, kan ada dua cara input. Ada yang menggunakan Han Yu Ping dan Zhuying Fuhao. Ketika kita ingin mengubah, misalnya saya ingin mengetik dengan Han Yu Ping atau saya ingin mengetik dengan Zhuying Fuhao, nah kita boleh memilih language preferences. Ya, mantap. Pilihan cuma dua, maksudnya gimana? Pilihan apa? Oke. Ya, pilih yang Chongwen saja.
bisa. Nah, ketika kita ingin, setelah kita memilih Chongwon, kita kan bisa menginput dua bahasa, misalnya menginput dengan dua cara, misalnya Hanyu Pinyin dan Chuyin Fuhao. Nah, kita bisa settingnya di language preference di sini. Setelah diklik akan muncul muncul yang seperti ini lagi. Misalnya di Chongwon, Chinese, Taiwan, New Phonetic. Nah, kita boleh langsung pilih options yang di sini. Setelah pilih option, nah, maka kita akan melihat input method yang sudah kita masukkan, yang sudah kita pilih. Nah, ketika belum muncul muncul ini berarti belum berhasil. Oke. Oke. Oke, Riri. Nah, Lala Wiwi juga udah bisa. Wah, keren. Sudah bisa ketik Chongwen. Loh, bukannya Riri Rianti mau temenin majikan? Lao Pan Yang. Ayo, dia udah bisa, udah sampai di sini, sudah ketemu ini. Lama pomofonya remang-remang. Wow. Oh, paket bahasa tidak tersedia. Kok bisa gitu ya? Kalau Changjie bisa. Nah, kalau gitu coba pilih yang Hong Kong. Kalau misalnya tidak berhasil, coba pilih yang Hong Kong. Pilih Hong Kong. Kok bisa? Ini Santi yang Windows 7 atau Windows 8? Cuma true tidak berhasil. Tidak berhasil. Kalau saya sih berhasil sih. True itu di nomor 2. Setelah klik, setelah pilih nomor 5, kemudian panahnya tekan panah ke bawah. Dia tuh berada pada nomor 2. Nah, kalau misalnya dia tidak keluar, coba cari setelah spasi, panah ke bawah, kemudian panah ke kanan. Nah, ke kanan itu masih banyak lagi yang bisa dipilih.
sudah ditekan spasi. Coba tekan 5, kemudian spasi. Setelah spasi, kemudian panah ke bawah. Dan panah ke kanan. Ingat spasi dulu. Kalau tidak spasi, dia tidak akan bisa memilih. Tombol spasi itu tombol yang panjang. Tombol terpanjang di keyboard. Nah, sudah bisa. Ya, itu mungkin karena fontnya, jenis tulisannya. Ya, betul. Nah, dia sudah bisa. Bukeci. Biki. Tadi masalahnya gimana? Yang tadi belum bisa Tia sama Jitna Ilma ya. Owat juga sama. Owat bukannya sudah bisa? Nah. Oke, okay. Yang belum bisa ya tunjuk kaki. Setting yang bahasa Inggris pilih aja yang ENG. Nah, kan ada English. Nah, English United States. Add language pilihnya. Yuk, harus lihatnya yang sabar. Karena bahasa di dunia ini banyak sekali. Nah, tadi Tia karena tulisan pemufunya tidak bisa diklik. Terus Ilma loadingnya lama, nggak apa-apa. Nah, sambilan nunggu. Coba bagi teman-teman yang sudah bisa masuk ke sini. Jangan galau, sabar dulu. Nah, pilih options. Bagi yang sudah ketemu new phonetic, pilih option. Atau yang gambarnya po. Udah, kemudian akan muncul seperti ini. Ada general, advanced dictionary, pilih keyboard. Nah, kalau kita tidak menyeting ini, dia akan otomatis menyetingnya standar. Standarnya berarti yang keyboardnya pomofo seperti ini. Nah, ketika kita akan merubahnya menjadi pinyin, kita harus memilih Hanyu Pinyin. Nah, setelah memilih Hanyu Pinyin, kita tekan OK.
Udah. Setelah oke. Okay. Nah, setelah oke. Okay. Di taskbar, ketika kita mengetik, maka munculnya ABC lagi, bukan Pomofo. Nah, ketika kita mengetik, kita bisa mengetik dengan Hanyu Pinyin. Misalnya, wo. Misalnya papa, ba ba, maka akan muncul papa. Nah, ketika kita ingin mengubahnya lagi ke Chuying Fuhao, kita pilih language preference. Kemudian pilih options. Nah, di input method kita pilih option lagi. Nah, kita pilih keyboard. Nah, kita ganti lagi menjadi standar. Maka dia akan berubah lagi menjadi Popomopo. Maka kita ketika mengetiknya akan menjadi menggunakan cara input yang Popomopo. Ya, betul. Lala Wiwi udah berhasil. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Windows 7 juga bisa seperti ini. Tinggal mengubah keyboardnya menjadi Hanyu Pinyin. Maka bisa mengetik menggunakan Hanyu Pinyin. Papa ba ba. Saya wo we o wo. Begitu. 我的爸爸. Ya, benar. Sangat. 非常好. Nah, yang Windows 7 caranya kemarin sudah diajarkan. Kita pilih di taskbar, kita pilih yang tulisan Chinese tradisional, New Phonetic. Nah, setelah itu pilih ini. Pilih preference juga. Kemudian pilih keyboard.
preferences. Ketika kita pilih preferences, akan muncul seperti ini. Dia bukan berbentuk tulisan, tapi simbol atau dengan inisial P. Seperti pilih yang ini. Nah, dia sudah bisa. Oke, sip. Keci, Santi sudah bisa. Nah, ketika kita memilih yang ini, kita akan melihat beberapa pilihan. Kita pilih yang simbol biru ini dengan inisial P. Ini untuk yang Windows 7. Nah, ketika kita memilih P, Preferences, maka akan muncul seperti ini. Kita pilih keyboard. Nah, cara ini bisa memilih mengetik dengan Hanyu Pinyin atau Zuying Fu Hao. Sudah bisa, Santi. Teman-teman yang lain masih ada pertanyaan, masih ada yang belum berhasil. Ayo sebutkan masalahnya, problem yang dihadapi. Selain masalah loading, yang masih loading, ayo siapa yang masih loading? Loh,
Mini bukannya Minzy Lotus bukannya sudah bisa kemarin? Hao, Hao. Oke, nggak apa-apa. Coba, Heng Hao. Sekarang, kita akan mengetahui bahasa Inggris. Claps itu tepuk tangan. Oke, nanti bagi teman-teman yang belum berhasil, coba dilihat lagi YouTube-nya, tutorialnya. Nah, nanti bisa dicoba lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, sekarang coba teman-teman latihan ketik. Ya, latihan ketik po po mo fo. Po po mo fo sampai er. Nah, nanti teman-teman ketiknya di komen Facebook, oke? Okay? Di komen Facebook. Nanti setelah saya post tutorial ini, teman-teman ketik di komennya saja ya. Hao. Yang di Android, Popomovo belum bisa. Oke. Oke, nanti bagi yang masih loading, dicoba-coba dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nanya. Ya, nanti coba saya cari cara untuk menyelesaikannya. Nah, sebenarnya hari ini tujuannya supaya teman-teman tuh bisa belajar ketik Mandarin. Nah, nanti saat saya beri soal atau kuis, kita lebih gampang. Nah, itu juga salah satu cara kita lebih untuk belajar Mandarin lebih gampang untuk mengenal huruf. Xi huan, xi huan itu apa? Ji qi xi, betul? Xi itu X. I, xi, di sansen. Huan, he, u an huan. Xi huan. Nah, Hanyu Pinyin juga harus dikuasai. Ya, bukan ini Pinyin, bukan Pinyin Indonesia. Tapi Hanyu, Zhong Hanyu yang sudah standarnya. Si Huan. Nah, ayo sekarang coba latihan.
sekarang coba latihan dulu. Sekarang kita masih punya waktu 10 menit. Nah, teman-teman harus latihan ketik Popomofo sampai er. Nah. Disambung. Ya, disambung. Tekan po spasi enter, po spasi enter, mo spasi enter, po spasi enter, begitu seterusnya. Nah, ayo ketik seperti itu. Usahakan lanjut sampai er, tidak diputus.
sekarang pada lagi latihan. Ayo, siapa yang belum latihan, coba dilatih. Cara mengetik pofemofo sampai er. Ya, sebenarnya semakin dilatih, semakin banyak latihan itu semakin lancar. Nah, ketika kita sudah semakin banyak, semakin sering mengetik, maka kita akan sudah menghafalkan kira-kira tempatnya di mana. Dan sebenarnya mengetik swing vowel lebih cepat. Nah, pelajaran kita sampai di sini. Nah, bagi teman-teman yang masih ingin latihan, boleh tetap latihan. Nah, video tutorialnya akan saya upload segera. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua.